Oke teman-teman, kita nggak lewat jalur utama ke arah Patok. Nah ini Cakro Aesthetic. Nanjak-nanjak, kita pulangnya lewat Jalur Sutra aja yuk. Bismillah. Nah kalau lewat sini hati-hati ya ngeremnya satu-satu. Nanti kalau ketemu motor nanjak biar nggak kaget. Eh? Oh ya, biar kelihatan. Biar panding kan. Yo, istirahat hati-hati. Subhanallah. Yuk. Akhirnya menemukan turunan. Akhirnya bonus setelah nanjak. Ampun-ampun deh. Awas, ampun-ampun turunan panjang nih, Mbak San. Iya, siap. Kan teduh enak rutenya. Lihat masuk ya, muter panjang. Awas turunan. Yuhu, turunan serem. Enggak berani dia. Bentar. Duluan enggak apa-apa. Kasih. Tadi yang milih jalan situ siapa? Tetap semangat, jangan semaput. Lewati gunung, lewati lembah, tanjakan dinaikin, turunan dituntun bersama Luna dan Maya. Dituntun. Takut, nggak apa-apa. Yang penting safety riding. Ada. Ada. Apa hanya Luna? Nah ini teman-teman, jadi kalau saya waktu nanjak lewat jalur itu, wah pemandangannya syahdu banget. Kali ini kita turunan ke bawah ini, kayak gini pemandangannya. Mantap jiwa ini. Mbak Chan, Mbak Wina, Mas Angga udah turun. Yuk lanjut. Masya Allah, tabarakallah, keren banget ini buat foto-foto. Amazing view tuh, Gunung Merapi sama bukit-bukitnya tuh. Ini indahnya, indahnya. Ini masih aman. Ayo pelan-pelan aja. Wah, kayak di kampung Pitu ya. Wah, api tenan ini. Iya, api ini, Mbak. Sing nuntun gitu. Kayaknya mukanya udah cembelut ini. Jangan direm, gak apa-apa. Dekne dari ki es lemon tea 2. Udah mau cucu. Enggak apa-apa yo. Sedih aku suffering. Aduh, Jan nanjak ngawal, turunan ngawal ini. Harus dikawal, harus biar aman, safety. Ini Bukit Tinatar, teman-teman. Rame banget. Yo. Ran-ran, langsung belok kanan, direm dulu ya. Aja langsung belok, direm dulu. Jangan tekan terus, Kak. Pelan-pelan aja. Tetap di jalur yang syahdu, turunannya, Masya Allah. Kelas nanjak udah lolos. Tinggal kelas turunan ini, harus cariin turunan ya, ekstrim-ekstrim Mbak Wina biar lolos. Akhirnya kelas suffering nanjak dan turunan berhasil diselesaikan Mbak Wina. Gak apa-apa. Alhamdulillah teman-teman sudah turun ini. Makasih lewat Jalur Sutra, alhamdulillah. Dan sungguh perjuangan ini, nanjak harus perjuangan, turunan juga harus perjuangan. Ini pemandangan setelah turun dari Jalur Sutra ini kayak gini teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itu saja keseruan kuis pagi ini bareng Mbak Wina, Mbak Chandra sama Mas Angga. Setelah drama nanjak plesetan dan turunan lewat jalur Dusun Terong, weh. Lumayan nih teman-teman, nanjaknya panjang nih. Dan turunan via jalur sutra itu baru pertama kali nih saya. Dan ya memang harus ekstra hati-hati, kalau nggak berani turunan mending dituntun aja. Tipsnya teman-teman, biar aman gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Semoga bermanfaat untuk yang saya berikan.